Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Mom Ayu Ting di sini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Koko Kriuk. Selamat ulang tahun Koko Kriuk, panjang umur, sehat selalu. Doa terbaik buat kamu, doa ibu. Semoga kamu tambah sukses. Apa yang kamu harapkan tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Dari Kaira 346, Ibu Haji tambah cantik aja, sehat terus ya Bu Haji. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Susan 1711, amin Allahumma amin. Ucapan selamat ulang tahun ini diberikan oleh Mom Ayu Ting untuk Koko Kriuk. Tak hanya Mom Ayu Ting, di sini juga ada Ayah Ojek yang mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk Koko Kriuk, panjang umur dan sehat selalu. Dan inilah momen haru ketika partner di Derma Pro mengucapkan selamat ulang tahun serta memberikan kejutan untuk Koko Kriuk. Sukses selalu untuk Koko Kriuk. Amin ya robbal alamin. Di sini juga terlihat ya partnernya sangat kompak, terutama ini yang bawa kue nih, Brata Karsa Sasmita dan semua sahabat-sahabat tentunya di Derma Pro. Berita selanjutnya datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting bersama Bilqis pakai baju yang serasi ya, warnanya sama-sama cantik. Guys, sebentar lagi pas buka Trans 7 nonton ya, ketawa bareng kita sambil ngapu berburit. Dan di sini Bunda ditemenin sama Bilqis Humairah Rajak, seneng sekali ya di sini pas bukanya ditemenin sama anak tercinta. Sehat terus untuk Ayu Ting Ting dan Bilqis Humairah Rajak, semoga acara-acaranya lancar jaya dan selalu sukses. Dan inilah sedikit gambaran Ayu Ting Ting di acara pas buka tadi sore ya, bersama sahabat-sahabatnya yang lain. Ada Wendy Cagur, Seb Norman Ismail, Wendy Cagur, dan juga ada Andre Taulani. Dan juga di sini ada beberapa adegan ya yang sangat lucu banget nih. Ayu Ting Ting di sini memerankan sebagai putri salju, cantik banget ya, bersama kurcaci-kurcaci yang sangat baik hati dan suka menolong nih ya, lagi nolongin sang putri bersih-bersih. Pokoknya inilah sedikit gambarannya ya. Dan bagi sahabat semua yang kangen sama kegiatan Ayu Ting Ting besok ya di acara pas buka ada lagi. Jangan lupa saksikan terus pas buka setiap jam 16.30 pas menemani ngabuburit Anda semua di rumah. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.